Oke, kita udah siap pasang RCB V Series Premium Black. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku G45. So hari ini aku bawa jajan untuk baby red aku. MBX. Alamak, motor kotor ah. Tak basuh lagi. Musim hujan. So kali ini kita cerita pasal monoshock. Seperti korang tahu, monoshock ori ni amat-amatlah keras. Tabung ni pun tak ada function sebenarnya ni. spring dia. Tapi kalau korang naik berdua, dia okey. Dia function dia ada berguna lah. Aduh, kotor lah. Masuk owner detailing motor kotor. Aduh, pisang. Okay, so kita nak tukar pada V Series Premium Black. Okay, model V Series ni ada 3 jenis. Yeah. Aku ambil model model apa ni eh? VS Series. Yang tengah-tengah, iaitu dia ada okay, kita tengok dulu. Wow. Dia bagi extra ni lah. Extra spring ah. Oh, satu set extra softernya, lembut. Mantap. So yang sedia ada yang pasang ni, maybe dia keras ataupun medium lah. Okay, kita cerita. V Series ni ada 3 jenis. Okay. Kenapa ada 3 jenis? Satu jenis dia tak ada preload. Tak ada rebound, sorry. Tapi dia ada preload. Yang VVE. Aku ni model VS. Okay, ni model VS. VS dia ada preload dengan rebound. Boleh adjust dua benda lah. Kalau model VE, model VE dia tak ada rebound, tapi dia ada preload. So boleh adjust spring ni lah, bagi keras ke tak. Kalau model yang VD, yang lagi up lagi, yang paling mahal lah. Dia ada preload, dia ada rebound, lepas tu dia ada compression. Compression tu kat mana? Kat sini. Dia boleh adjust compression yang beban dikenakan pada monoshock ni. Absorber ni. So aku ambil, aku pilih yang mampu milik, iaitu model VS. Sebab aku paling pentingkan ni, pentingkan rebound. Yang untuk spring dengan preload ni, aku rasa dengan berat aku pun dah sesedap rasa lah. Okay, so kita pasang lah. Apa lagi? Ni yang model VD yang paling komplit lah. Dia ada compression. So harga starting daripada RM500 sampai ke RM900 lah. So ada 3 harga. Jom pasang di Witiong. Okay, setting dia macam biasa, kena test dulu lah. Ni soft, hard. So kita pergi ke soft dulu. Habiskan soft, kita masuk separuh lah. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. So dia ada 40 step. So kita ambil 20-20 lah. Ni pun tak separuh lah. Aku turunkan 5 alo ni. So tengok dia punya keras ke tak. Bila kita duduk. Ini untuk rebound lah. Jangan lupa, ini untuk rebound. Dia patah balik. So tayar tu, kedudukan tu, kalau rebound tu, kalau terlampau keras, dia akan mantul terlalu cepat lah. Kalau lembut, soft, dia akan melantun. Dia naik pelan. So memang kena setting betul lah. Kalau tak, safety pun ganggu jugalah. Okay. Nampak comel.